Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Dan kali ini kita akan membahas saham AMD. Yes, AMD. Bagi Sobat Investor yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu agar terus mendapatkan update jika Islam Invest mengeluarkan video yang baru. Dan jika Sobat Investor ingin berinvestasi di saham luar negeri, silahkan klik deskripsi karena saya sudah menuliskan situs resmi untuk investasi saham di luar negeri dan video tutorialnya. Yap, video ini adalah video informasi ya bagi sobat investor yang ingin membeli saham apapun yang ada di video ini, silahkan melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, mari kita bahas saham AMD. Sekilas mengenai perusahaan AMD. AMD ini adalah perusahaan yang berfokus di bidang prosesor. Meskipun produknya sebenarnya tidak hanya prosesor, tapi ada berbagai macam. Yap, ini adalah situs resminya. Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh AMD. AMD Ryzen series, Ryzen 5000 series, the fastest in the game. Benarkah? Mari kita cek nanti ya, apakah benar the fastest in the game. Dan juga ada ini AMD Radeon ya, yaitu graphic card ya, AMD Radeon. Ini ada banyak sekali ya ke bawah. Kita lihat secara yang lebih bagus aja nih. Untuk prosesor dia ada berbagai macam ya, yang ditawarkan untuk desktop, laptop, workstation, server, dan macam-macam. Kita lihat untuk desktop dulu. Yang ditawarkan banyak sekali AMD Ryzen, Threadripper, AMD Ryzen, dan AMD Athlon. Kalau untuk graphic card, dia juga menyediakan graphic card ya. Kita lihat apa yang ditawarkan di graphic card AMD. Ini AMD Radeon RX graphic card. Seperti yang terbaru ya, yaitu ada 6900 XT graphics. Dan ada RX 6800 XT graphic dan AMD RX 6800 graphic. Oke. Okay. Dan sekedar informasi ya, AMD ini sekarang sedang naik daun, sangat terkenal, bahkan pamornya sekarang melebihi dari pesaingnya yaitu Intel. Karena AMD ini berhasil mengeluarkan prosesor dan graphic card yang lebih cepat daripada yang dikeluarkan Intel. Hal ini juga yang membuat harga saham AMD ini melambung jauh lebih tinggi daripada harga saham Intel kalau dilihat secara valuasi. Meskipun sebenarnya secara market capital AMD ini masih jauh di bawah Intel ya, tapi karena secara valuasi, valuasinya itu dinilai lebih tinggi daripada Intel. Ini juga ada game-game yang di-featured oleh AMD seperti Godfall, Far Cry 6, World of Warcraft, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero, Dirt 5, Terminator Resistance, dan Resident Evil 3 yang diklaim lebih bisa berjalan lancar di produk-produknya AMD. Ini adalah AMD ya, pesaingnya tentu saja adalah Intel yang sudah saya bahas kemarin. Nah, Intel ini juga terkenal dari dulu ya, lebih fokus game juga bisa, tapi fokusnya ke segmen yang lebih premium dulu. Kalau sekarang sih sebenarnya menurut saya sama aja, AMD juga sudah bagus sekali, tapi dulu kesannya kalau Intel itu untuk segmen premium, sedangkan AMD itu untuk yang lebih terjangkau. Tapi menurut saya enggak juga, karena sekarang AMD juga produknya sudah sangat bagus sekali dan sangat bisa bersaing dengan Intel ya. Kedua perusahaan ini selalu bersaing ya, dan kita lihat peta persaingan mereka. Ini saya lihat dari situs Tom's Hardware, AMD versus Intel 2021, who makes the best CPUs? Nih, kita lihat. Dan ternyata menurut Tom's Hardware, ini kelihatan jelas ya bahwa AMD ini mengeluarkan produk yang lebih cepat, lebih bagus daripada produk Intel untuk yang sekarang. Lihat. Bahkan terlihat bukan cuma 1 atau 2, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 produk untuk AMD itu lebih bagus daripada produk tertingginya dari Intel. Ini untuk CPU barrel ya, CPU. Jadi untuk prosesor itu AMD jauh melebihi Intel untuk sekarang. Dan kita lihat juga untuk single threadednya juga untuk content creation ya, karena untuk kemampuan mengelola data untuk single threadednya juga ini jauh ya AMD lebih tinggi daripada Intel. Itu juga yang membuat harga saham Intel sekarang dinilai cukup rendah oleh para investor, dan sebaliknya harga saham AMD dinilai sangat tinggi. Kita lihat nanti ya, setinggi apa sih investor menilai harga saham AMD. Oke, next kita lihat pergerakan sahamnya. Oke, Advanced Micro Devices Incorporated diperdagangkan di bursa Nasdaq ya dengan kode ticker AMD, sekarang diperdagangkan di harga 89,45 USD. Kita cek pergerakan sahamnya dalam satu hari di bursa, hari bursa 19 Januari ya, itu AMD naik
sebanyak 1,4%, dan sedangkan dalam 5 hari ternyata turun sebanyak 8,55%, cukup tinggi penurunan dalam 5 hari. Sedangkan dalam 1 bulan AMD masih turun juga sebanyak 4,05%. Ini ternyata cukup tinggi kalau dari titik tertinggi ini sudah turun sebanyak 8% ya dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 6 bulan ternyata naik sebanyak 58,01. Wow, tinggi sekali naiknya dalam 6 bulan. Hanya dalam waktu 6 bulan sudah naik sebanyak 50%. Kita lihat Intel kemarin ternyata turun ya dalam waktu 6 bulan. Kita lihat dalam waktu 1 tahun masih naik juga AMD sebanyak 75% ya. Ya, dalam waktu 1 tahun kenaikan AMD ini cukup tinggi di 75% ya. Mantap sekali. Kita lihat. Kita bandingkan dengan Intel ya. Kalau Intel dalam waktu 1 tahun ini dia ternyata turun. Ya, ini turun sebanyak 4,23% untuk Intel, tapi ternyata untuk AMD dia dalam waktu 1 tahun ini berhasil naik sebanyak 75%. Ya itu tadi karena produk-produk AMD untuk sekarang tuh memang jauh lebih bagus daripada Intel, baik dari segi prosesor maupun dari segi graphic card. AMD ini sekarang sedang mengungguli Intel ya. Bayangkan dengan harga yang cukup terjangkau dan kualitas yang untuk sekarang lebih bagus daripada Intel, makanya harga saham AMD juga jauh lebih tinggi ya, karena PR-nya mencapai 122. Ini sedangkan Intel PR-nya hanya 11 saja ya. Bandingkan Intel tuh PR-nya hanya 11, sedangkan AMD itu PR-nya sampai mencapai 122. Dari sini saja sudah terlihat ya bahwa AMD ini dihargai sangat lebih tinggi oleh investor, tentu saja karena performa perusahaannya yang berhasil mengeluarkan produk-produk yang memang sangat bagus sekali. Tapi apakah harga saham yang sekarang sudah tinggi seperti ini dengan PER 122 ini bisa untuk menjustifikasi dari performa perusahaan AMD? Kita lihat lebih lanjut ya. Next kita lihat fundamental perusahaan AMD. Ini saya lihat di situs MarketBeat ya. Bagi sobat investor yang ingin meneliti lebih lanjut, silahkan buka di situs MarketBeat. Ini dari industri, sektor dan simbol ya, sama Nasdaq ya. AMD ini bergerak di bidang semiconductor and related devices ya. Semiconductor dan hal-halnya yang berhubungan dengan itu, dengan sektornya di komputer dan teknologi. Kalau ticker AMD. Dan ini yang cukup mengagetkan itu adalah employee-nya sangat kecil, hanya 11.400 orang saja. Padahal market capitalnya untuk AMD ini cukup banyak ya, market capitalnya di 107 miliar dolar, tapi employee-nya bisa dibilang cukup sedikit, hanya 11.000 orang saja. Itu artinya AMD ternyata cukup efisien dalam mengelola karyawan. Next, debt. Debt to equity ratio ternyata AMD ini sangat bagus sekali, hanya 0,1 debt to equity ratio-nya. Bisa dibilang AMD ini hampir tidak punya utang. Current ratio-nya juga sangat bagus ya, 2,28, yang artinya AMD ini memiliki kas yang cukup untuk membayar semua hutang jangka pendeknya ya. Ya gimana mau bayar utang, orang utangnya juga hampir nggak ada. Tentu saja current ratio-nya juga tinggi dan quick ratio-nya juga tinggi ya, di atas 1,74. Secara debt AMD ini sangat bagus. Ini perusahaan yang sangat kemungkinan bisa bertahan dalam kondisi apapun karena tidak punya utang. Next, price to earning. Trailing PE ratio di 120. Ini PE-nya sangat tinggi ya, PE sampai 120, bandingkan dengan Intel yang PE-nya hanya sekitar 11 dan AMD ini sampai 120 ya. Sebegitulah investor menilai harga saham AMD sampai naik sebanyak 120. Bagi value investor pasti akan berpikir ulang untuk membeli perusahaan yang PE-nya sampai 120, tapi bagi growth investor belum tentu, karena PE itu hanyalah salah satu sudut di mana kita bisa menilai harga saham ya. Untuk sekarang emang PE-nya dinilai sangat tinggi ya, saya bukan bilang cukup lagi, tapi sangat tinggi sampai 120. Next ya, sales and book value. Annual sales-nya di 6,73 miliar dolar, cukup tinggi ya. Dengan price to sales-nya ini surprisingly menurut saya cukup murah.
persentase suksesnya hanya 15,98 bagi growth investor seperti saya yang patokannya adalah price to sales 15,98 ini menurut saya cukup murah. Price to book value-nya 35,24, tinggi ya, price to book value-nya tinggi sampai 35, tapi patut dijadikan catatan bahwa AMD ini adalah perusahaan yang tidak banyak memiliki kantor cabang, tidak banyak memiliki aset-aset secara fisik karena yang ada hanya kantor dan perusahaan saja, dan employee-nya juga cuma 11.000 saja, yang artinya dinilai secara valuasi fisik tentu saja AMD ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan market capitalnya yang membuat price to book value-nya pasti tinggi sampai di atas 35. Kalau menurut saya price to book 35 ini menurut saya tidak masalah. Next, profitability. Earning per share-nya di $0.48 per lembar saham. Sedangkan net income-nya di $351 juta ya, yang menghasilkan net margin-nya 10,17. Net margin 10,17 ini menurut saya ya cukup lah ya, tidak terlalu tinggi ya, karena menurut saya kalau net margin yang bisa dibilang impresif itu kalau net marginnya di atas 20%, itu baru bisa dibilang impresif. Tapi 10% pun saya sudah bisa bilang itu udah cukup bagus kok. Return on equity-nya juga ternyata sangat tinggi ya, di atas 33%. Menurut saya kalau semua ROE yang di atas 20% itu adalah impresif. Sedangkan return on asset-nya ini 16%. Ya, lihat gap antara return on asset dengan return on equity-nya yang tidak terlalu banyak ya, itu karena AMD itu hampir tidak punya utang. Jadi menurut saya secara net income ini cukup bagus, tapi secara return on equity sangat bagus sekali karena ROE-nya sampai 33,04%. Oke, kesimpulan dari fundamental yang bisa kita nilai dari AMD ini, secara debt dia sangat bagus, price to earning-nya dia sangat mahal, price to book value-nya sangat mahal, tapi secara profitability AMD ini sangat bagus ya. Next, kita lihat dari situs Nasdaq. Saya selalu membuka situs Nasdaq karena AMD sendiri kan diperdagangkan di bursa Nasdaq, makanya sumber informasi yang sangat valid dan terpercaya adalah dari Nasdaq itu sendiri. Oke, next, market capitalnya AMD di 107,704 miliar dolar ya, dan PE-nya sama di 120, dan AMD ini belum membagi dividen. Yes. Next, kita lihat ya dari ini, cek nih, dividend history. Nih, belum ada ya, AMD ini belum membagi dividen. Sedangkan Intel pesaingnya ternyata sudah rutin membagi dividen. Jadi bagi value investor yang mementingkan value dan juga dividen rutin, Intel lebih baik daripada AMD karena secara valuasi lebih murah, dan secara dividen Intel juga sudah rutin membagi dividen. Sedangkan AMD ini kalau secara valuasi PER dan PBV-nya cukup tinggi, dan ternyata dia juga belum membagi dividen. Itu secara value, tapi secara growth AMD ini adalah perusahaan yang masih dan sedang berkembang pesat, sedangkan Intel sekarang sedang kesulitan dalam bersaing dengan AMD ini. Jadi terserah sobat investor mau melihat dari sudut pandang mana nih, antara value atau growth investor, silahkan pilih yang mana. Next, kita cek dari finansial. Ini adalah finansial secara cepat ya dari AMD. Kita lihat dari income statement, saya lebih suka income statementnya itu kita lihat secara quarterly saja karena ini adalah laporan keuangan secara quarterly yang terbaru. Ini revenue-nya, total pendapatannya dari kuartal ya, jadi kuartal keempat tahun 2019 in thousand ya, jadi sebanyak 2,1 miliar dolar. Di kuartal pertama tahun 2020 turun jadi 1,7 miliar dolar. Di kuartal kedua naik sedikit jadi 1,9 miliar dolar, dan di kuartal ketiga naik cukup banyak menjadi 2,8 miliar dolar. Jadi ini juga ternyata di kuartal pertama ini cukup banyak ya, ya wajar saja karena di bulan Maret ini adalah waktu di mana pandeminya itu sedang merebak, jadi semua orang berjaga-jaga sehingga pastinya berpikir untuk membeli kebutuhan yang bukan kebutuhan primer seperti prosesor dan juga grafik card. Ini kalau dilihat secara net income-nya ini ada yang menarik di sini ya, di kuartal keempat sebanyak 170 juta dolar, di kuartal pertama tahun 2020 turun tipis
turun tipis sebanyak 162, perhatikan. Ini revenue-nya padahal turun cukup banyak ya, dari 2,1 miliar menjadi 1,7 miliar, tapi kalau dari segi net income ternyata hanya turun tipis saja, dari 170 juta dolar menjadi 162 juta dolar, yang artinya AMD ini bisa melakukan efisiensi sehingga meskipun secara pendapatannya turun cukup banyak, tapi secara laba turunnya hanya sedikit saja. Next, tapi di kuartal kedua tahun 2020 ya, ini masih turun tipis juga di 150. Tapi yang menarik di kuartal ketiga tahun 2020 langsung melesat naik labanya menjadi 390 juta dolar. Wow, ini cukup bagus sekali ya. Next, kita lihat dari earnings. Ini AMD earningnya dari kuartal keempat. Ini AMD ini selalu lebih tinggi dari prediksi analis ya, dari earning per share-nya di kuartal keempat ini earning-nya dilaporkan sebanyak 0,27, lebih tinggi tipis sebanyak dari 0,226 dari rekomendasi analis di kuartal ke 1 tahun 2020 sama persis di 0,14 ya, sedangkan di kuartal kedua tahun 2020 juga tipis sekali 0,12 dan 0,13, lebih tinggi daripada prediksi analis yang cukup mengagetkan itu di kuartal ketiga tahun 2020 yang reportnya itu perbedaan cukup signifikan ya, dari 0,35 lebih tinggi dari estimasi analis banyak 0,31. Ini adalah estimasi dari earningnya AMD dari di kuartal keempat, kuartal pertama tahun 2021, kuartal kedua dan kuartal ketiga. Ini adalah estimasi ya, perkiraan. Jadi diperkirakan secara overall masih naik ya estimasinya dari earning per share AMD ini, kita lihat saja. Dan sudah ada informasi bahwa AMD ini akan mengeluarkan laporan keuangan di kuartal keempatnya itu di tanggal 26 Januari tahun 2021. Kita lihat nanti apakah di sini earning per share-nya mampu melampaui dari prediksi analis yang sebanyak 0,41. Kita lihat ya, nanti kita cek di tanggal 20 Januari 26. Kita lihat kalau seandainya ini ternyata AMD mampu melampaui prediksi analis, maka harga sahamnya saya yakin akan semakin terbang. Tapi kalau ternyata tidak, bisa juga akan turun cukup dalam karena valuasi AMD yang sekarang sudah cukup tinggi. Kita lihat nanti di tanggal 26. Kita lihat dari histori pendapatan. Ya, histori pendapatan AMD sebenarnya cukup landai-landai saja, tidak terlalu naik signifikan di beberapa tahun terakhir ini ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2018. Ini pendapatannya cukup landai saja, naik turun karena memang persaingan dengan Intel ini sangat ketat sekali, sehingga mereka juga bersaing sangat ketat di pasar prosesor ya. Karena memang pemain terbesar di dunia prosesor dan graphic card di dunia ini adalah Intel dan AMD, dan mereka menjadikan histori pendapatannya juga stagnan. Tapi perhatikan, ada yang menarik di sini, yaitu sejak di kuartal ketiga tahun 2019 sampai sekarang di kuartal ketiga tahun 2020 ini naiknya cukup signifikan ya, lebih tinggi daripada rata-rata pendapatannya. Kita lihat di kuartal ketiga tahun 2019 itu naik tipis sebanyak 8,95%, di kuartal keempat tahun 2019 naik sangat tinggi ya, sampai 49,89%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan di kuartal pertama tahun 2020 naik sangat tinggi juga, sampai 40%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal ketiga naik cukup tinggi juga, sampai 26,19%. Dan yang paling terbaru ya, itu di kuartal ketiga tahun 2020 pendapatan AMD itu naik sangat tinggi, sampai 55,52%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini yang menjadikan trennya naik terus, yang menjadikan investor itu sangat menyukai saham AMD karena memang pendapatannya terus meningkat, senada ya dengan kemampuan AMD untuk mengeluarkan produk-produk yang sangat bagus, yang sangat diminati pasar, sehingga para konsumen dari chipset dan juga graphic card itu sangat suka dengan produk AMD. Mereka membeli produknya AMD sehingga otomatis pendapatannya juga meningkat. Hal ini juga
berlawanan ya dengan Intel yang beberapa tahun ini pendapatannya cukup kewalahan untuk menghadapi AMD. Karena memang sedang Intel perlu melakukan gebrakan untuk melawan AMD yang sedang di atas angin seperti ini. Kita lihat ya, kalau sampai kuartal ke 4 tahun 2020 ini ternyata pendapatannya naik lagi, tentu harga saham AMD akan semakin terbang. Next, kita lihat dari rekomendasi analis. Ya, saya lihat dari situs Yahoo Finance, market capital AMD ini sekarang di 107 miliar dolar dan earning per share-nya di 121, cukup tinggi ya. Yap. Fair value tentu saja sudah kita duga sama-sama ya, kalau fair value-nya itu pasti overvalued untuk AMD ini. Gimana nggak overvalued dengan PER-nya yang sampai 121, sedangkan PBV-nya yang sampai 30-an tadi, pastinya adalah overvalued. Bagi value investor pasti akan berpikir ulang untuk membeli saham AMD, tapi bagi growth investor bisa jadi masih sangat menarik. Ini yang tapi ada yang lebih menarik lagi ya, dari segi performance outlook-nya ya. Kita lihat di situs Yahoo Finance ini diprediksi kalau untuk investasi secara short term, yaitu untuk 2 minggu sampai 6 minggu, itu saham AMD masih diprediksi akan turun. Sedangkan untuk mid term di 6 minggu sampai 9 bulan masih turun, dan untuk long term di atas 9 bulan masih akan sideways. Itu adalah prediksi menurut Yahoo Finance. Tapi menurut saya belum tentu. Kita lihat semua tergantung dari laporan keuangan kuartal keempat ini. Kalau sampai laporan keuangan kuartal keempat ini ternyata lebih tinggi daripada prediksi analis, saya yakin harga saham AMD masih akan naik lagi. Apalagi kalau ternyata gap antara earningnya di kuartal keempat ini naik cukup tinggi, itu juga akan semakin naik lagi. Dan juga bagi sobat investor yang mengikuti dunia teknologi ya, itu memang AMD ini di gelaran pameran teknologi yang terbaru itu juga mengeluarkan produk-produk yang semakin bagus saja, dan tentunya juga sangat diminati oleh pasar. Jadi kalau trennya begini terus, saya yakin harga saham AMD akan terus naik, karena untuk sejauh ini memang pesaingnya yaitu Intel itu masih belum bisa mengalahkan AMD dalam hal performa untuk chipset ataupun graphic card ya. Jadi selama Intel itu masih belum bisa mengalahkan AMD, saya yakin juga pendapatan AMD tentunya akan meningkat terus, karena akan memakan pangsa-pangsa dari Intel. Itu bagus untuk growth investor ya. Jadi kalau menurut saya performance outlook-nya ini bisa benar, bisa juga nggak benar, tapi yang paling bagus adalah kita tunggu sampai laporan kuartal keempatnya keluar ya, di tanggal 26 Januari 2021. Baru ini akan kelihatan lagi bedanya. Saya yakin sih akan naiknya menurut saya pribadi, tapi oke, ini dari trennya, finansialnya tiap tahun menurut Yahoo Finance itu naik terus ya. Sedangkan kuartalnya biasa, overall juga tetap naik terus. Dan next kita lihat dari recommendation trennya. Untuk bulan Januari, 4 analis merekomendasikan untuk underperform, sedangkan 15 analis untuk hold, sedangkan 6 analis buy, dan 5 analis strong buy. Menjadikan recommendation ratingnya di 2,4. Ini dengan low-nya di $13, sudah sangat terlampaui jauh. Average dan current-nya mirip-mirip saja, di average-nya $93 dan current-nya di $89, dan estimasi height-nya di 120, masih cukup tinggi. Kita lihat rekomendasi dari Nasdaq ya. Ini harga sekarang itu AMD diperdagangkan di harga 89 ya, 89. Sedangkan estimasi low-nya di 13 sudah lewat. Estimasi average-nya di 96 itu masih cukup naik tipis saja, sedangkan untuk estimasi height-nya di 120 ya, hampir sama ya dengan rekomendasi di Yahoo Finance yang mana estimasi height-nya di 120. Next, kita lihat dari rekomendasi dari situs eToro. Rekomendasi dari situs eToro ya, dari 23 analis, 65%-nya merekomendasikan untuk buy, dan 26% merekomendasikan untuk hold, dan hanya 9% yang merekomendasikan untuk sell, sehingga analis konsensus rata-ratanya di moderate buy, dengan analis price target rata-ratanya di $95.55 atau naik sebanyak 7,94% dari harga sekarang di $89.45. Menurut saya kalau dari trennya sekarang sih masih meningkat cukup bagus ya,
Jadi kemungkinan akan saya yakin kalau untuk estimasi average ini gampang saja dilampaui oleh AMD kalau lihat dari tren sekarang ini yang sedang naik cukup signifikan. Sedangkan di high estimate-nya di 120 ya, lumayan masih cukup cukup jauh gap-nya untuk 12 bulan ke depan. Sedangkan ini hedge fund aktivitasnya ya, hedge fund-nya banyak yang beli ya, trennya positif untuk hedge fund-nya sedang berakumulasi. Ini wajar karena AMD akan segera mengeluarkan laporan keuangan yang terbaru ya di tanggal 26 tadi. Di tanggal 26 Januari. Kalau ini biasanya kalau sebuah perusahaan akan mengeluarkan laporan keuangan tanggal Januari 26 atau sebentar lagi, itu kita lihat dari tren analisnya, tren dari hedge fund atau pengelola dananya. Kalau mereka akumulasi, jadi mereka menduga bahwa di laporan keuangan yang terbaru yang akan segera dikeluarkan itu AMD itu dinilai akan bisa melampaui prediksi konsensus, yang artinya pendapatannya akan semakin meningkat. Dan para hedge fund ini sudah ancang-ancang ya untuk mulai akumulasi barang. Menurut saya juga memang sih kalau dilihat dari trennya itu AMD sepertinya akan bisa melampaui target konsensus. Ya, dan hedge fund-nya juga sepertinya pendapatnya sama sehingga mereka sudah mulai akumulasi. Ini sedangkan insider-nya dia trennya negatif. Oke, jadi kesimpulannya. Kesimpulan ya, kalau menurut rekomendasi analis baik dari situs eToro, Yahoo ataupun dari Nasdaq itu semua sepakat bahwa AMD ini di moderate buy, yaitu masih bisa untuk dibeli ya. Tapi kalau dari sisi value investor, tentu saja AMD ini sudah cukup tinggi. Jadi Anda yang mana, termasuk growth investor yang fokus pada pertumbuhan perusahaan, maka kalau begitu AMD ini masih sangat menarik. Tapi kalau Anda adalah seorang value investor yang fokus pada valuasi perusahaan, AMD ini sepertinya kurang cocok karena harga valuasinya yang sudah sangat tinggi ya dari PER ataupun PBV-nya. Lalu menurut Slam Invest sendiri gimana? Kalau menurut saya sebagai growth investor memandang AMD ini masih cukup menarik untuk dibeli karena dari price to sales-nya juga masih cukup murah ya. Price to sales-nya dia hanya 15,98. Yang artinya masih cukup murah untuk dibeli. Kalau menurut saya, AMD ini masih sangat prospek. Kalau menurut Sobat Investor sendiri gimana? Apakah AMD ini masih layak untuk dibeli atau harganya sudah naik cukup tinggi? Apapun pendapat kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika belum subscribe Sobat Investor, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update terbaru jika Slam Invest mengeluarkan video yang terbaru. Dan jika Sobat Investor ada request saham apa yang ingin dibahas, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Oke, sekian saja video kali ini. Tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.